Siswa miskin ini pergi ke sekolah naik mobil limusin. Supirnya sengaja lagi markirnya di depan sekolah persis. Teman-temannya ngira kalau dia itu beneran anak orang kaya kan, padahal dia tahu kalau dia cuma seorang pegawai. Temennya yang cemburu ini ngikutin Sierra sampai ke kantin, guys. Setelah itu si Jenny bertanya dengan wajah yang meremehkan. Dia pakai nanya rumahnya di mana, ayahnya siapa, pekerjaan ayahnya apa. Dia sadar nih kenapa teman-temannya deketin dia, karena dia pakai mobil limusin. Teman-teman yang ngiri ini penasaran nih apa akun sosialnya, karena dia pengen lihat teman-temannya juga kan. Tapi Sierra bilang kalau dia nggak punya akun media sosial. Setelah itu teman-temannya memaksa Sierra untuk membeli tiket amal makan malam. Tapi Sierra bilang kalau duitnya itu udah dipakai buat beli makanan hewan-hewan liar. Akhirnya mereka semua kesal dan langsung pergi, guys. Dan siangnya pun Sierra kembali bekerja di hotel.